Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Meski di tengah keterbatasan akibat pandemi COVID-19, peringatan Hari Amal Bakti ke-75 tahun 2021 tingkat Kabupaten Langkat tetap berjalan khidmat, namun tentunya tetap dengan menerapkan protokol kesehatan seperti memakai masker dan tentunya menjaga jarak fisik antara satu dengan yang lainnya. Hal ini terlihat pada saat upacara peringatan Hari Amal Bakti ke-75 Kemenak di halaman kantor Kemenak Langkat di Jalan Diponegoro nomor 1 Stabat pada 5 Januari 2021 pagi. Bertindak sebagai inspektur upacara, yakni Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Langkat, yakni Bapak Haji Zulfan Effendi SAG MSI. Kegiatan yang mengangkat tema Indonesia Rukun ini dihadiri oleh para pejabat Kementerian Agama Kabupaten Langkat, Ketua Unit Dharma Wanita Persatuan Kemenak Langkat bersama pengurus, para kepala kua dan madrasah se-Kabupaten Langkat, para pengawas, penyuluh, dan keluarga besar kantor Kementerian Agama Kabupaten Langkat lainnya yang turut hadir dan para tamu undangan lainnya. Dalam kesempatan tersebut, Kepala Kantor Kemenak Langkat, Bapak Haji Zulfan Effendi membacakan kata sambutan Menteri Agama Republik Indonesia, yakni Bapak Yakut Khalil Khomas yang akan bertekad melakukan transformasi di Kementerian Agama untuk menjadi lebih baik lagi. Dia menginginkan kementerian itu ke depan menjadi kemenak baru yang dicirikan dengan sistem dan layanan berbasis teknologi digital agar lebih praktis sekaligus solutif. Menurut beliau, semangat kemenak baru dapat diterjemahkan dengan 3 kata kunci. Kunci yang pertama, manajemen pelayanan dan tata kelola birokrasi yang harus semakin lebih baik lagi. Kedua, penguatan moderasi beragama. Dia mengatakan penekanan moderasi beragama antara lain pada aspek penguatan literasi keagamaan, budaya toleransi, dan tentunya nilai-nilai kebangsaan. Kunci yang ketiga, mengokohkan persaudaraan. Poin ini meliputi merawat persaudaraan umat seagama, memelihara persaudaraan sebangsa dan setanah air, dan tentunya mengembangkan persaudaraan kemanusiaan. Di momen spesial Hari Amal Bakti ke-75 ini, Kementerian Agama Kabupaten Langkat juga memberikan penghargaan kepada tokoh agama atas terciptanya Indonesia Rukun antar umat beragama di Kabupaten Langkat. Berikut ini adalah cuplikannya. Selanjutnya, juga memberikan tali asih kepada kaum duafa. Pemberian piagam penghargaan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan, kategori terbaik tertib administrasi, Kekua Kecamatan Setabat. Kategori terbaik penataan ruangan dan lingkungan, jatuh ke Kua Canggang. Dan kategori terbaik kerjasama dan pelayanan Kecamatan Babalan. Selanjutnya, pemberian piagam penghargaan kepada penyuluh agama Islam teladan. Kemudian,
penyerahan SK aksesor akreditasi BAN SM kepada pengawas. Kemudian dilanjutkan dengan penyerahan piagam penghargaan kepada juara KSM tingkat nasional, yaitu kepada Arifa Zafira Ritonga dari MAN 1 Langkat. Lalu, penyerahan piagam penghargaan kepada kepala madrasah terbaik di masing-masing kategori. Dan yang terakhir, memberikan bingkisan kepada Purna Bakti Kementerian Agama Kabupaten Langkat. Kembali adalah cuplikannya. Indonesia Rukun, maka kami berharap tahun 2021 ini Kementerian Agama bersinergi dengan tokoh-tokoh agama dan tokoh-tokoh lintas agama di Kabupaten Langkat ini bersama-sama membangun, menciptakan kerukunan umat beragama, meningkatkan kualitas kepedulian kepada pendidikan agama dan keagamaan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video kita kali ini, semoga saja informasi ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.